Pemirsa, aparat Satuan Narkoba Polres Singkawang, Kalimantan Barat menggerebek 3 tersangka pengedar narkotika jenis sabu. Salah satu tersangka disergap di sebuah kamar hotel beserta dengan barang bukti sejumlah paket sabu siap edar. Penangkapan seorang tersangka pengedar narkoba ini dilakukan anggota Satuan Narkoba Polres Singkawang, Kalimantan Barat di salah satu hotel. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan barang bukti berupa sejumlah paket narkoba jenis sabu. Selain itu, petugas juga menyita alat timbangan digital dan beberapa unit telepon seluler. Diringkusnya pelaku ini merupakan pengembangan dari kasus penangkapan 2 orang pengedar narkoba. Ketiga pelaku merupakan pengedar narkotika di wilayah Kota Singkawang yang sudah lama menjadi incaran petugas. Setelah kita lakukan pengembangan bahwa narkotika jenis sabu tersebut didapat oleh kedua pelaku dari tersangka saudara IL yang beralamat di Pontianak. Kini ketiga pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya mengedarkan barang haram sesuai undang-undang tentang narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Dari Singkawang, Kalimantan Barat, Uun Yuniar, iNews melaporkan.